review makanan khas Medan katanya guys. Ini yaitu Domora Fresh guys. You guys, ini makanan dari Medan katanya guys di Domora Fresh guys, Bakery and Cake Shop. Dia berada di Jalan Tanjung Merawa guys, Simpang Kayu Besar. Jadi ini isinya kue roti abon guys. Coba kita buka ya guys. 1, 2, 3 and tada. This is it. Ini rotinya guys. Berserak. Bentuknya berserak ya guys. Maaf ya, dari Medan ke Serewang itu jauh banget. Jadinya kayak gini lah bentuknya ini ya. Ini kita beli sama Bu Rini ya guys. Bu Rini Asmara nama Facebooknya guys. Jadi kita coba ya ini guys. Rasanya enggel banget kayaknya nih ya. Cobain dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Mbak. Rasanya enggel banget guys. Ini meleleh banget ya. Melting. Ini ya guys, lumer banget. Dan abonnya tuh banyak ya guys. Abonnya banget. Ini recommended banget ya guys. Kan harus coba. Rasanya tuh enak. Ngomongnya jangan cepet-cepet ya Bu. Rasanya tuh enak banget. Ini recommended banget ya buat aku. Kalian harus coba. Rasanya ini. Ini dia kayak gini dah. Endul. Ini kayak gini. Ini dia bentuk kuenya, ini dia alamatnya, bisa juga pesan langsung. Bisa pesan langsung. Kalau di Serewang ini guys, sama Bu Rini itu dijual harganya, aku rasa sih termasuk ini ya, terjangkau. Karena kan kita jauh dari Medan ya, harganya cuma 55k guys. Ini dia. Abonnya terasa banget. Melting banget guys. Kalian harus coba ini kata. Ini abonnya guys. Coba. Ini guys kayak ada krimnya. Krimnya endul banget guys. Isinya apa aja? Isinya ini ada krim. Krimnya endul banget dan di pinggirnya itu ada abon. Abonnya kayak abon sapi ya guys. Rotinya itu lembut enggak? Rotinya lembut, jadi kalau pakai krimnya tuh jadi melting banget guys. Nih ha, super endul. Oke guys, kalian harus coba ya guys. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak mbak? Apa rasanya mbak? Endul. Ngomonglah dulu. Tengok guys, ini langsung segini guys. Baru tadi isinya berapa? 12. Ini tinggal segini. Saking endul ya. Sudah mbak. Jangan lupa. Yang kuat lah ngomongnya.